Makin panas, Daihatsu Rocky terancam auto gak laku karena mobil SUV ini harganya murah banget. Daihatsu Rocky hadir dengan menawarkan cukup banyak keistimewaan pada segmennya. Sebagai mobil yang ramah lingkungan, Daihatsu Rocky tentunya sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar. Sehingga tidak heran jika Daihatsu Rocky cukup dibanggakan oleh sejumlah publik saat ini. Namun, kehadiran mobil ini diyakini tidak akan berlangsung lama melenggang di pasaran. Pasalnya akan segera hadir di pasaran mobil SUV terbaru dengan spesifikasi yang andal dan tangguh. Selain itu juga menawarkan berbagai varian fitur yang canggih dan modern. Di bagian desain Vitara Brezza, pesaing Daihatsu Rocky ini mengusung tampilan yang serupa dengan Vitara Grand. Dengan bodi yang sporty, mobil ini memiliki ruang yang cukup luas, mampu menampung 5 penumpang. Mobil ini patut diacungi jempol pasalnya penyuguhan fitur yang mengusung kenyamanan yang maksimum dan ruang tenaga yang lapang. Rival Rocky ini hadir dengan ukuran panjang 3.995 mm, lebar 1.790 mm dan tinggi 1.640 mm. Mobil produksi Suzuki ini mengusung grill depan yang bernuansa maskulin dengan lapisan yang tebal. Di sisi dashboard, mobil ini telah dibekali layar sentuh yang dipasang dengan mengusung kenyamanan yang menyenangkan. Selain fitur kenyamanan yang andal, SUV ini telah didukung dengan keamanan yang terjamin. Sudah dipasang sistem pengereman ABS dan Electronic Brake Force Distribution yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kontrol absolut. Mobil terbaru yang akan diluncurkan Suzuki ini akan dibanderol dengan harga 165 juta dan dihadirkan pada Desember 2023 mendatang.